Hai, di video kali ini saya akan berbagi tips dan drill bagaimana cara melakukan reverse dribble. Let's do it! Sebelum kita memulai video ini, saya ingin beritahukan kepada kalian semua bahwa Fiery Basketball memiliki toko sport online. Untuk info lanjut, silakan cek di Instagram @fierysport dan beli barang-barang yang Anda sukai untuk mendukung channel YouTube kami supaya kedepannya akan menjadi lebih baik. Reverse dribble adalah dribble ke satu arah dan saat lawan menutup arah dribble, bola diubah ke arah berlawanan dengan memutar badan. Untuk melakukan reverse dribble, awali dengan dribbling ke arah kanan dan saat kaki kiri di depan, tahan lawan dengan tangan kirimu dan putarlah badanmu dengan tumpuan kaki kiri bersama bola. Setelah berhasil berputar, lakukan drive menggunakan tangan kiri dengan cepat ke arah kiri. Sedikit tips tambahan, jangan terlalu cepat mengubah dribble dengan tangan kiri, karena jika lawan yang menjaga kamu fokus, bola akan sangat mudah dicuri. Dan ini drill untuk melatih teknik ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan follow akun kami dengan cara subscribe. Ada klik tombol langganan. Saya Jody Carvelius. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.